Apakah niat puasa perlu setiap hari ataupun memadai niat sebulan? Dalam masalah ini, ulama terbahagi kepada dua pendapat. Pertama, boleh diniatkan terus sebulan berpuasa. Ini pendapat Al-Imam Zufar dan Al-Imam Malik. Mereka berhujah ianya sama seperti mana solat. Seseorang itu hanya perlu niat di permulaan solat dan tidak perlu mengulanginya pada rakaat-rakaat yang lain. Kedua, tidak memadai dengan niat sebulan sekaligus. Bahkan perlulah diulangi niat pada setiap malam. Ini pendapat jumhur ulama. Ini kerana puasa dikira sebagai ibadah yang bersendiri, yakni mustaqil, tidak terikat antara satu sama lain. Puasa hari berikutnya tidak rosak. Sekiranya pada hari ini rosak, tidak seperti solat yang mana sekiranya batal di rakaat pertama, maka batallah keseluruhan solat itu. Kesimpulan, Al-Inarah lebih cenderung pendapat jumhur dan ianya juga pendapat Asy-Syafi'iyah. Niat perlu dilakukan setiap malam untuk berpuasa. Namun begitu, tiada masalah mengambil langkah berjaga-jaga dengan seseorang itu berniat sebulan. Rujuk Al-Inarah #835 niat puasa Ramadan sebulan atau setiap hari.